Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya, channel Rina Wulan. Ya, kali ini aku punya daging dan nanti aku mau cincang-cincang ya. Aku bikin bulatan bakso dari cincangan daging ayam ini ya. Ini aku cincang dulu dagingnya semuanya ya. Potong kecil-kecil, kemudian cincang halus semuanya. Sudah selesai aku cincang semua, aku taruh di tempat ini ya yang rada besar, nanti biar untuk mengulah aku campur dengan bahan yang lainnya. Aku taruh dulu ya di sini semuanya. Kemudian ini ada wortel, aku ambil ya sedikit, kemudian aku iris cincang kecil-kecil. Kemudian ini sama aku polong. Aku siap bikin bulatan-bulatannya ya. Seperti ini. Dibulat-bulatin semuanya sampai habis. Kayak gini. Ditumpuk juga nggak apa-apa. Nanti juga kalau matang diambil bisa misah ya. Kalau sudah matang. Semuanya ya. Dibikin bulatan. Kemudian nanti dicampurkan pakai ini, bahan-bahan ini ya. Ada ini asam, air asam aku campurin secukupnya ya. Terus nanti ini aku pakai saus tiram kecap ya. Kemudian kasih air panas ini. Kemudian kasih minyak sayur. Nanti taburin penyedap rasa sedikit lagi ya, biar tambah segar. Kemudian kita kukus, dan ini udah aku siapkan ya, airnya udah mendidih. Kukus sampai matang.
Dan nanti kita lihat hasilnya kayak apa ya. Dan ini hasilnya. Oke. Terima kasih, silakan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share channel Rina Wulan ini ya.